Halo semuanya, kita kembali lagi nih main game Blitz Mobile 3D guys. Nah nih guys, sekarang udah keluar lagi nih guys, hero baru guys, Ulquiorra yang udah jadi Resurrection guys, Ulquiorra versi 2. Kita lihat dulu aja kali guys ya. Kita cek hero nya Nah nih guys, kita langsung lihat di rank 9 nya aja ya guys. Tuh 100% kemungkinan immune silence. Terus yang 13 itu damage paling akhir plus 20% guys. Kita coba langsung hero nya guys. Sakit juga nih guys. Coba kalau kita berubah ya guys ya. Wuih, jadi kayak kelawar-kelawar gitu ya. Wah itu skill ketiganya tadi kayaknya ini deh guys. Kayak lifesteal deh. Coba lagi, coba. Oh iya, life chill guys, skill 3 nya guys. Biasa ya guys ya, kalau hero TLD pasti dia escape nya bisa 3 kali guys. Kita langsung gacha aja kali ya. Nah nih guys, saya di sini udah punya 202 tiket sama 10.000 kristal. Kita gacha satu-satu pas 10 ya. Coba satu-satu dulu kali ya. Ayo langsung dah, kita coba satu dulu. Wah, lumayan guys, langsung dapat satu fragmen. Wah guys, lagi hoki kayak ini guys. Dapat lagi nih kalau satu-satu langsung dapat. Udah dua kita punya guys. Kuriyoshida, Sang Quincy. Woi, Nemu. Tapi saya di sini juga butuh headcam guys, butuh Carvasto guys. Ini kalau hoki cuma 160 kali gacha ya, kalau kita apes guys bisa sampai 200 guys. Wih, potret gem lumayan. Itu udah berapa? 14 kali ya. Ya terus kita lanjut terus sampai dapat Ulquiorra-nya. Wah, lumayan guys, dapat 10 red gem lagi guys. Ya, di sini kita langsung multi aja ya guys. Wah, dapat lagi guys, lumayan buat nuker-nuker jadi soul-soul guys, pepesan fragment itu. Ini kita multi ya guys, 10-10. Saya lihat hoki gak ini. Wah, lumayan. Dapat 201 fragmen. Kita jadi udah punya 3 kayaknya. Dapat 2 guys. Dapat 3 kita guys. Sepertinya lagi wangi. Tapi red gemnya kemana nih red gemnya ya? Dua lagi guys red gem
Lu kira tapi gak ada ya fragmennya. Gak apa-apa dah. Saya lagi butuh red cam nih guys. Lu dikit lagi buat nukar fragmen Fastolor deh. Waduh, apa sekali ini cuma dapat 10 doang. Fragmen juga gak ada. Dapat range guys. Nah lumayan nih guys, dapat 2 sama 1 fragmen Ulquiorra. Ada berapa ya fragmen kita ya? Dan antinya saya juga lupa ada berapa. Dapat 2 guys, lumayan. Oh dapat 2 kali Ruki ya kucikinya. Bocil nih sering banget nongol ya ini ya. Wah cuma dapat 10. Apakah cukup buat nuker dapat pas lord deh? Kita ambilin dulu ya guys. Kita udah ada 41. Oh ini udah dapat kayaknya ya. Nanti deh 160. Ini kita udah dapat nih guys, 160 kali gacha. Dapat lagi guys, lumayan. Dapat 2 tadi itu sekaligus. Wah, dapat 4. Alhamdulillah. Nah, udah nih guys. Coba kita lihat cek. Nah, udah 50 guys, 55 malah guys. Kita buka sarang ya guys. Kita ambil Ulquiorra-nya. Ini dia. Kombin sekarang. Waduh, serem sekali dia. Stay cool gitu loh guys. Lihat beberapa red gem. Coba kita tukar pas keluar deh ya guys. Kurang 4 lagi guys. Waduh, ganjel sekali nih, gatel banget nih kurang 4 begini nih. Kita mau tukar red back Nelia dulu deh guys kalian.
naikin dulu nih guys, supaya kita ngambil buat ngambil fragmennya Ukiora guys. Nah, kita ambil nih guys sekarang guys. Nah, dapat lagi 5. Dapat lagi jadi 10. 15. Oh, dapat lagi guys. Dapat 20 guys. Tuker guys buat Neliel guys, kita soalnya belum punya Neliel guys. Wah, buat satu fragmen Neliel itu butuh satu fragmen Ukiwara sama plus 100 diamond guys. Kita tuker aja langsung deh. Tuh. Nah. Langsung aja deh biar gak aman guys. Wah, habis guys, cuma punya 25 kita guys. Coba kita lihat, ah tadi cuma punya 29 guys, masih kurang 21 ya. Langsung kita resurrection lah kalau kayak gini guys. Dapat lagi 25 guys. Kita tuker lagi. Nah, pas nih guys, udah 50 guys. Kita buka sekarang guys. Wow. Masih ada 43 ya guys. Wah, udah dapet nih guys. Kartunya. Kita tuker lagi guys. 1 2 3 4. Dapat nih guys, Fast Lordenya guys.
mana ya? Apa kurang? Oh enggak guys. Nah ini dia. Wow. Sekali kaca dapat 3 hero TLD guys kita guys. Okiora, Neliel dan Fastolord ini guys. Lumayan. Saya udah punya Fastolord deh guys. Akhirnya. Oke guys, sampai sini dulu ya guys videonya ya guys. Terima kasih, bye bye.